Edit. Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya Aryani Crew. Hari ini saya sedang di Thailand, guys. Nah, ini ada di stasiun ya, stasiun kereta api cepat atau Taiwan High Speed Rail. Nah, di stasiun ini sepi banget, guys. Saya lagi nunggu kereta sebenarnya. Tapi kita jalan-jalan dulu. Mumpung ada waktu. Pasti bentar lagi keretanya tuh merapat ya. Oke, okay, guys, kita tunggu ya. Kita harus cepat-cepat ngantri nih. Sepertinya bentar lagi keretanya mau nyampe, guys. Karena nih lampu di lane-nya ini, di lane kuningnya ini sudah nyala ya. Ini indikasi kalau keretanya udah mau mendekat. Nah, kita harus ngantri, guys. Supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Nah, tunggu keretanya berhenti ya, dan kita tunggu para penumpangnya turun. Setelah itu baru kita boleh masuk ya. Di Taiwan ini sangat diterapkan sekali ngantri biar nggak uyal-uyalan gitu. Nah, keretanya udah berhenti, kita tunggu ya penumpangnya biar turun dulu, kemudian baru kita boleh masuk ya. Nah, setelah penumpangnya keluar semua, baru kita masuk. Nah, ini guys, di dalam keretanya seperti ini, layaknya di sebuah pesawat ya. Nah, kita cari tempat duduknya ya, sesuai dengan nomor nomor kursi yang ada di tiketnya. Nah, ternyata di sini, guys, tempat duduk saya. Oke, okay, guys, mungkin ini dulu ya yang bisa saya sharing ke kalian tentang Taiwan High Speed Rail. Ya, semoga menghibur ya. Oke, okay, kita ketemu di next video aku selanjutnya. Dan bye-bye. Terima kasih buat semuanya.